Kiwari Rea Sumbar Jalma nunatawarkeun jasa pinjaman dana di media sosial anu katelah PINPRI. Kukitunas Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat ngageuing masyarakat ngeunaan bahaya eta pinjaman. Kukituna pihakna mahing masyarakat nginjem duit ka PINPRI. Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto Budi Witono ngeceskeun sakumna pihak boh pausahaan boh perorangan anu mere injem duit tan nyorang analisa anu gemet patali jeung kamampuhan anu nginjem bari bungana henteu wajar tangtuna bahaya kukituna eta hal teh kudu disingkahan jeung lengan PINPRI atau jalma anu ditawarkeun jasa nginjemkeun duit di media sosial ge jadi salah sahiji anu kudu disinglar ku masyarakat. Semua juga artinya ini pinjaman, jadi memberikan pinjaman tanpa dilakukan analisa yang memadai terkait dengan kemampuan yang bersangkutan untuk membayar kembali dan dengan tingkat suku bunga yang tidak wajar secara otomatis itu berbahaya. Pastinya itu berbahaya karena kita tidak pernah tahu. Nah ini yang harus dihindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau PINPRI kan tidak melihat orang ini bayarnya macam apa, tidak. Tapi mereka cenderung kasih pinjam yang penting udah sekian, dia sudah melihat apa hartanya nanti sudah dikasihin sertifikatnya, suku bunganya nanti yang relatif sangat tinggi. Jadi macam-macam mereka caranya. Jadi hindari saja. Di sana ada perbankan, mereka pun sudah bisa memberikan kredit pinjaman. Memang ada beberapa tahapan dan juga tidak, dan juga ada pinjol yang legal. Ada 102 pinjol legal yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan channel itu. Masih cek Indarto, masyarakat bisa muka website sikapiuangmu.ojk.go.id keur mikanyaho cara ngokolakeun kauangan, sangkan kasinglar tina hal anu mata rugi kawas pinjaman online jeung PINPRI. Budi Hartati, Bandung TV.